Ya ampun, Mai, Mamae. Ini tangannya sampai merah gini, ya ampun. Gue tau Okta gak suka sama Rehan. Tapi dalam situasi kayak gini, Okta ternyata masih bantuin Rehan. Lo emang musisi sejati, tak? Bisa-bisanya sih gue ketiduran di rumah Bella. Kemana lagi tuh anak? Kebiasaan banget sih Bel ninggalin gue. Bel! Bella! Bel! Bella! Bel! Bella kemana sih Bel? Bel! Gue bikinin teh chamomile biar lo relax gitu, soalnya dari tadi gerasak grusuk kayak punya tempat tidur sendiri aja lo, kan gue jadi nggak bisa tidur. Ih, alah, tumben banget sih lo. Ih,
Lo pasti modus kan? Hah? Lo mau apa sih? Mau tas branded, mau ditraktir atau mau apa? Tumben-tumbennya baik sama gue. Ya elah my bestie. Bisa gak sih lo itu jangan seuzon sama gue? Hah? Overthinking lo sama gue. Ya gue bikinin teh chamomile buat lo biar lo relax terus gak kepikiran tuh sama perjodohannya Rifki sama Alicia. Kalau sendiri datang uring-uringan gak jelas kayak gitu. Minum-minum. Ya elah, masih mending ya lo punya bestie sebaik gue. Padahal lo udah nikung gue 2 kali tapi gue masih sabar-sabar aja. Nikung lo? Aduh sorry ya, perlu dicatat nih, gue gak pernah nikung lo bestie. Ya udah minum aja nih, jangan marah-marah, ntar cepet keriput lo. Kan perawatannya mahal. Habisin. Ya udah deh, thank you bestie. Iya. Ya ada rasa minyak-minyaknya gitu dikit ya. Ya kan alami, alami. Udah kalau enak abisin dong. Kok maksa? Ya biar lo relax. Itu maksud gue. Manisnya pas, gak ngilangin rasa aslinya kan? Iya, enak ya? Enak. Ini tuh ada campuran apa sih Bel? Ada gelembung-gelembung gitu? Oh enggak, tadi bisa dilihat di situ. Enggak, gue ngaduknya bersemangat gitu. Ah. Kalau kebanyakan kurang enak gitu, tapi kok bikin ngantuk ya? Bikin ngantuk. Nah. Oh, ya udah. TCL aja. Apa tuh? Tidak cantik loh. Ayo. Yuk. Hah, lumayan ngilangin galau ya, Bel? Iya. Ini udah fix banget nih. Bella pasti masukin sesuatu tuh ke teh kamomel gue. Berani-beraninya tuh anak ngasih gue obat tidur. Terus ninggalin gue lagi. Mana sih tuh anak? Sampai gue gak boleh tahu gitu. Gue curiga deh. Apa jangan-jangan dia pasti mau ketemu si pemilik motor butut itu tuh, si Nadif. Telepon dulu ya nih anaknya. Ih, diangkat lagi, nyebelin banget heh. Jangan lo kira gue gak akan stop nelfon lo ya, Bel. Gue bakal telfon terus sampai lo angkat telfon gue. Ih, kok gak dia... Bel! Ih, kok mati sih lampunya? Bel, lo gak lagi ngerjain gue kan, Bel? Limon, to stay hydrated. Kasih, Syah. Mon, mungkin seharusnya gue gak usah terlalu kepo tentang masalah lo sama Farel. But looking at you kayak gini, bete terus, gue jadi khawatir sama lo, Mon. Ya, like always, kalau lo butuh teman untuk curhat atau apapun untuk cerita, I'm always here, okay? Gue nggak rasa semuanya yang terjadi antara Farel sama temen-temennya itu gara-gara gue. Gara-gara kayak egoisan gue dulu, Farel tuh kehilangan semua temen-temennya. Lo masih ingat kan, dulu gue pernah cerita ke lo, kalau gue tuh gagal move on dari Farel. Dan gue ngelakuin semuanya biar gue bisa dapetin Farel lagi. Tapi ternyata gue selalu gagal dapetin hatinya Farel. Pas akhirnya Farel bisa bukain hatinya ke gue ngerasa gue kehilangan sosok Farel yang dulu. Kayak Farel yang sekarang bukan Farel yang dulu gue kenal. Ya, yang namanya juga manusia, Mon. Kita semua pasti bisa berubah. Kita bisa berubah karena lingkungan kita, atau juga kita bisa berubah karena diri sendiri. Gue ngerasa Farel bisa berubah kayak gini gara-gara gue. Gue udah kasih pengaruh buruk ke Farel.
No, Mon. That's not what I meant, okay? Trust me, Farel itu emang punya problem sendiri, okay? Dan lo stay aja dan bilang sama Farel kalau lo tuh di sini ya bukan untuk misahin dia sama sahabat-sahabatnya. Kadang gue ngerasa gue udah bikin Farel kejebak sama hubungan yang toksik. You know what? Right now, you don't have to think about it so much, okay? Okay. For right now, just relax, okay? Lo jangan keterlaluan banyak overthinking. Drink your water. Oh iya, nih minum nih buat kalian. Pasti kalian haus kan? Terima kasih ya, Ayang. Kamu tuh, aduh gak cacau bener-bener. Tau gak ya? Lama banget, ya, haus banget. Aku kira kamu tuh gak datang, tau gak? Aku udah panik aja, udah gak mau semangat tadi aku. Orang masih ngambek, ya udah. Bisa dia ngambek-ngambek. Dia ngambek-ngambek. Kamu gak ngerasain apa? Tulusan aku sama kamu, ya udah jangan ngambek-ngambek lah. Ini gue ada di mana ya guys? Kok ini udaranya berubah jadi warna pink gitu kayak baju Michelle? You know, tahu nggak itu namanya apa? Aura kebencinaan. Udah. Ger-ger kamu tuh masih bikin malu. Guys, tadi kalian performance-nya bagus banget, sumpah. Thank you, Michelle. Terus gue juga lega banget akhirnya Farel balik lagi dan udah sadar. Iya, tapi gue mau berterima kasih juga sih sama lo. Karena lo udah mau tetap gabung sama kita. Dan lo menampilkan performance terbaik lo. Sehingga tadi emang asik banget kita mainnya. Enak. Yaudah, gue cabut ya guys. Rel. Mau kemana? Udah di sini aja. Lagi ngapain sih pergi, join banget. Biasa juga paling barbar sama Davin. Ini Davin gengsi nih. Kayak anak baru. Aja nih ya, kalau 5 menit lagi nggak sampai, gue langsung pulang aja, tinggalin aja situ. Si mamae, nyebelin banget. Gak ngerti apa pacarnya nungguin di sini, gatel banget pacar. Nona kenapa gigit beta punya tangan tuh? Itu punya tangan sama jari-jari tangan ini rasanya mau lepas aja Nona. Aduh. Nggak usah lebay. Lagian kamu sih muncul tiba-tiba pakai tutup mata gitu kan aku panik jadinya. Mamae. Sayang. Maksudnya beta itu toh, beta pengen kasih kejutan buat beta punya Nona pacar kesayangan lah. Ya, biar kotoran berdua punya pertemuan itu kesannya romantis begitu sayang. Aduh. Ya maaf my mamae. Jangan marah sama aku ya, please. Beta marah sama beta punya Nona pacar ini. Ya ampun. Aduh. Ya enggak mungkin lah sayang. Masa beta marah sama beta punya Nona pacar ini? Justru toh beta punya rasa cinta ini dari hari ke hari makin besar sekali. Balanja. Mamae. Nona pacar, masa beta gombal? Ini betul-betul tulus dari beta punya hati yang paling dalam buat Nona. Eri, ya ampun, my mamae. Ini tangannya sampai merah gini, ya ampun. Sayang, Nona pacar, nggak apa-apa.
ini gak apa-apa. Beta punya tangan ini tuh udah gak sakit lagi. Ternyata nona pacar tadi punya senyuman itu tuh sudah menyerupai obat bius yang mujarab di muka bumi ini. Sumpah ini obat gak ada lawan sih nona. Bisa aja sih. Tapi ini, tapi beta punya apa namanya? Nona pacar jamin tuh kalau habis ini beta gak kena rabies lagi. Ya, gak akan kena rabies sih. Terus? Tapi berubah jadi vampir. Vampir? Vampir yang gitu ya? Bukan, itu zombie. Oh, zombie. Tapi gak apa-apa, Nona. Beta itu tuh rela saja. Yang terpenting, kata orang berdua, selamanya. Oke, Nona? Kita harus menang nih. Kita harus semangat terus. Nggak IPA bisa. Juara. Iya dong. Aduh, Mas Mai, bagaimana tuh nona pacar ini? Kok tuh sembunyi di mana? Jangan di situ toh. Di sini. Masa sama-sama. Nona coba lihat di situ. Tempat sembunyi bagus nggak di situ? Aduh, di sini mah nggak bisa. Aduh, cuy. Jangan sampai ada miss lagi, harus kompak terus. Aduh, Mamai. Iya, Nona. Kok kita harus sembunyi sekarang, Po?